warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, video kali ini kita lagi ada berada di Muara Bulian, Batanghari, masih di Provinsi Jambi ya. Kalau dari tempat saya tinggal tuh perjalanan kurang lebih itu adalah 3 jam kurang lebih. Tapi kalau kayak tadi kemarin-kemarin di sebelumnya ada video-video saya itu banyak mobil batubara, itu mungkin ya lebih dari 3 jam ya kalau lagi macet. Sekarang kita ada di mana nih? SMA lah, lihat sana tuh kalau belakang ini seperti hutan-hutan, hutan lindung gitu ya, hutan kota ya. Sekarang ini berada di kota Muara Bulian. Ini ada jembatan, ini nggak tahu apa jembatan apa ini. Sepertinya sudah lama ya. Apa jembatan cinta, apa jembatan apa ini, nggak tahu ini. Karena kita ini lagi pergi main-main ke rumah orang tua. Saya aslinya bukan dari sini, saya asli dari Singkut. Seperti ini. Oke, banyak itu. Pohon-pohon apa ini namanya? Akasia. Pohon akasia ya. Iya, ini campur. Berada di kota Muara Bulian. Kayaknya baru mau dibangun tuh ya sebelah sana tuh teman-teman. Ini ada tempat permainan. Tuh. Teras Tembesu. Apakah itu Tembesu nih? Iya kali. Itu namanya Tembesu. Iya. Iyalah. Campur-campur teman-teman, ada akasianya. Cantik ya. Baru mau dibangun ini tuh bekasnya tuh apa kan? Iya bagus. Dulu kalau kemah apa setelah di sini juga. Oh udah pas kuliah selesai? Dulu tuh. Udah musim mana nih? Hah? SMA. Oh pake SMA ya? Iya. Nah ini SMA ini. Ini SMA deh. Iya berarti berada di tengah-tengah kota ini ya? Iya nih SMA 10. Teman-teman yang pengen main ke sini, itu tadi tempatnya nanti kita kapan-kapan ya. Kita ke situ. Kalau sudah siap tadi teman, udah jadi ya. Tapi udah rame juga itu. Tapi masih buat pembangunan. Tapi udah rame banyak di situ sudah. Ya, tapi kan nggak seru kalau belum selesai. Yang dilihat masih bekas-bekas pembangunan. Ini komplek apa tadi? Komplek SMA. SMA. Jadi arahnya dari kita ini mau keluar ke jalan utama di Muara Bulian. Nah, ini namanya kompleks SMA, teman-teman. Disebut kompleks SMA karena ada dua SMA. Mungkin. Karena SMA 10, ini SMA 1. Nah, itu udah nampak jalan utama itu SMA. Jalan apa namanya? Ke mana nih? Ya, SMA nih. Ini SMK dulu. Luar aja. Oh kita lihat jalan ini teman-teman. Keramaian batubara. Ah, hindari mobil batubara. Enggak lah, lihat luar. Oh kita lihat luar. Iya lah. Berarti kita nemui batubara nih ya. Iya. Kita lihat berapa banyak batubara kalau udah siang hari. Oke, sama isi di sini dulu ya teman-teman. Oh tunggu, kita sampai ini aja, sampai ke lampu merah biar teman-teman tahu jalannya ke apa. Kalau mau ke situ tuh lihat mana. Dari jalan utama kota Muara Bulian itu ada nanti ada lampu merah bundaran tuh teman-teman yang biasa lewat kalau mau ke Jambi, mau ke ya mau ke arah ke kota Jambi atau ke Muara Bulian sini. Ini jalannya nanti ada di ini, bentar lagi kita sampai di lampu merah. Nah, depan ini udah lampu merah ya, tuh ada rambu-rambunya merah. Nah, ini lampu merah. Berarti kalau dari arah Singkut, dari arah Muara Tembesi itu belok kanan ya. Kalau dari arah Jambi belok ke kiri. Ini kita mau keluar. Nah, ini dia. Kita mau ke arah Muara Tembesi nih. Jadi kawan. Oke. Nah, ini kita ke arah Muara Tembesi, ke arah via Muara Bungo, Tebo, terus arah Serolangun. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga
semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen cari referensi buat objek wisata atau apa yang murah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.